Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih berjumpa kembali di Sablo Channel asal Purwakarta. Oke, pada video kali ini saya akan membuat power amplifier mini ya, menggunakan Bluetooth. Ini bahan yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Modul ini sangat kecil, membutuhkan daya 5 volt ya DC. Outputnya itu 3 watt ya stereo, dan ini modul Bluetooth ya, akan saya sambungkan secara bersamaan ya, mensuplai 1 trafo mensuplai 2 modul ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya pertama kita akan membuka modul Bluetooth ya. Kita cabut seperti ini. Lanjut kita ke pemasangan ya teman-teman. Nah, di sini ya. Ini ada 4 pin ya, yang akan saya gunakan 2 pin kanan dan kiri ujung ya. Ini ada plus dan ground. Nah, seperti ini ya. Kita akan lanjut ke bagian pam ya. Seperti biasa, ada min dan plus ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah saya gabungkan secara paralel ya. Nah, ini saya akan lubangi ya. Sudah saya lubangi ya teman-teman. Lanjut kita akan memasangnya kembali ya seperti semula.
pemikirannya ya. Sebenarnya menurut saya ini sangat mudah sekali ya. Nah, ini akan dipasang kembali ya seperti semula. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita akan lanjut pemasangan ke output Bluetooth ya. Masuk ke power amplifier. Nah, ini ya teman-teman, ada biru, merah, dan hijau ya. Ini bagian biru ini bagian ground ya, dan merah sama hijau itu RL. Nah, disini biasanya kelihatan ya teman-teman, L, ground, dan R ya. Seperti ini ya teman-teman, kita sambungkan ya langsung. Lanjut kita ke pemasangan speaker ya. Teman-teman, sudah jadi ya.
speaker yang saya gunakan ini 5 in ya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba sambungkan. Saya menggunakan trapo charger ya. Kita menggunakan power bank juga bisa ya, teman-teman. Bluetooth mode. Ini sudah masuk ya. Lampu sudah berkedip, artinya itu sudah bisa diterkoneksi oleh handphone ya. Kita akan masuk Bluetooth-nya. Nah, di sini sudah tampil ya. Bluetooth speaker, kita akan klik. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah bisa di play di musik ya. Cukup lumayan ya teman-teman. Menurut saya ini bassnya cukup mantap ini. Saya menggunakan speaker 5 in ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Mantap.